Assalamualaikum. Yeay, hari ini kita mau jalan-jalan lagi nih. Kali ini kita mau ke daerah Puncak. Kita akan ke tempat di mana banyak farm animals. Coba yang tahu kita mau kemana, ditebak ya. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, oke? Let's go. Udah sampai. Kita hari ini mau ke Dairyland. Mau ngapain? Mau lihat hewan. Ayo, let's go. Oh iya, sebelum masuk nanti kita diperiksa dulu nih teman-teman. Kita nggak boleh bawa makanan dari luar. Tadi mau ngasih makan sapi, tapi sapinya masih kenyang, jadi nunggu 15 menit. Sekarang kita mau lihat, kamu lihat apa ini? Sheep ya? Mau kasih makan sheep? Oke. Ada horse ya? Kamu naik horse nggak? Kamu naik horse? Berani enggak? Ah, berani enggak? Pegang. Enggak. Yuk, yuk, yuk. Wow. Nih, sheep. Oh iya benar. Jangan ambis lagi. Mana Fadli? Nah, kabur. Ayo masuk, Kak. Ayo masuk. Masuk aja Ibu langsung ke sana ya. Ayo masuk. Enggak, sini, sini. Sini. Cobi, sip. Mana sip ya? Mana sip ya? Turun. Dia mau tapi dia takut. Apa mau kasih lagi? Sheepnya. Kalau kita pegang makanan langsung disamperin. Sampingnya, cari yuk, panas ya.
lagi buat riding horse. 25.000. Kita mau ngapain nih? Cuacanya mantap, panas. Panas gak, Pam? Pam? Kita udah selesai naik kereta apinya, teman-teman. Sekarang kita mau lihat binatang-binatang yang ada di sini. Yuk, ikutin kita terus ya. Camel kau, bukan capi kau. Unta tuh. Wah, kita ketemu unta, teman-teman. Siapa yang masih ingat? Unta itu ada dua macam. Apa aja, ayo yang tahu boleh mana komen kemal? Loh. Mana kemal? Mana bebek kau? Mana bebek kau? Ada bebek. Yuk, udah yuk. Ini ada tortoise. Tortoise sama turtle itu beda. Abang tahu nggak bedanya tortoise sama turtle? Nanti kita cari tahu ya, apa itu tortoise, apa itu turtle. Itu ada unta. Iya, ada unta ya. Ostrich. Ada ostrich. Oke. Yuk, let's go. Ini. Apa? Apa itu namanya? Ostrich. Nah, ini ostrich atau burung unta. Siapa yang tahu? Ostrich itu termasuk dalam kategori burung, tapi yang tidak bisa terbang dan memiliki telur yang sangat besar. Dan itu menjadi telur terbesar. Let's go sini. Teman-teman, penjelasan tentang hewan kali ini. Nanti kita lanjut di part 2. Jangan lupa di subscribe, oke? Sampai ketemu di next video. Bye-bye.